Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di Salim Channel ya pemirsa. Di pagi hari ini, setelah kita sarapan, kita ngopi, langsung kita memberi makan peliharaan ya. Peliharaan ruak-ruak. Oke. Nah, pagi ini kita kasih biar dia berstamina. Kita kasih ulat hongkong ya. Hampir 1 tahun lebih ini. Itu sempat kabur juga, tapi cuma 2 hari. 2 hari lamanya. Nah, dia sempat pulang lagi pemirsa. Jadi tertangkap lagi di rumah. Nah, kalau yang gelang itu tertangkap lagi di tempat semula saya dapat dia tuh. Nah, dia dua minggu tuh. Selama 2 minggu baru ketemu lagi. Emang dasar milik saya kali ya. Pada saat saya berburu malam, saya panggil suara, langsung nyerang, ternyata burung yang sudah saya pelihara ini gitu. Yang nyerang saya itu karena saya bisa kenalin di kakinya saya kasih gelang. Ya enggak beda jauh. Waktu saya dapatnya dengan yang tadi kakinya saya kasih tanda gelang warna biru muda ya. Nah, ini ada sintar itu pemirsa, burung sintar ya. Gelang biru ini, nah, ini paling pertama saya dapat. Dia pernah kabur dari rumah sudah 2 minggu lamanya, nggak balik ya. Selama 8 bulan saya pelihara, sempat kabur dari rumah ya kan, 2 minggu lamanya nggak kembali. Begitu saya berburu lagi. Ketemu dia menghampiri saya. Kenapa saya bilang ini burung saya, peliharaan saya yang waktu itu lepas? Nah, karena burung ruak-ruak ini saya kasih tanda dengan gelang kaki itu, karena jarang sekali ini tuh nih yang gelang kaki ini nih warna biru ini. Sudah 2 minggu kabur dari rumah, dia menghampiri saya pada saat saya berburu di tengah malam. Yang anehnya lagi, jarak dari rumah saya ke tempat dia kabur itu kurang lebih 2 kilo. Awalnya saya dapat dia itu di tempat yang pertama saya dapat dia setelah kabur 2 minggu itu. Anehnya lagi, kok dia bisa kembali lagi di situ? Saya dapat lagi dia di tempat awal saya dapat itu pemirsa. Padahal kalau saya pikir nggak harus dia kembali ke tempat semula waktu saya dapat dia, karena di sekitaran rumah saya juga kan banyak sawah, kali ya kan, nggak sulit untuk dia cari makan gitu. Bahkan sebangsa dia juga mungkin banyak gitu, tapi kenapa dia harus kembali ke tempat semula saya dapat selama 8 bulan itu?
inilah pasukan burung ruak-ruak itu mungkin berkoloni ya. Jadi di mana tempat dia kumpul dengan koloninya, ya dia kembalinya ke sana gitu. Nah, nanti saya mau kasih purnya ya di dalam ini. Purnya juga tuh sudah habis ya tuh, yang di tempatnya yang putih itu ya, yang ada batu itu sudah habis. Nah, terus juga apa namanya tuh, jawawutnya juga, millet-milletnya, tempat millet juga yang di pohon itu udah kosong ya. Nah, ini baru saja kita isi tempat makannya ya dengan pur, kita campur juga dengan millet. Sekarang sudah saya isi. Ini dia nih yang pernah kabur nih, kena lagi dengan saya nih, karena dia memang sudah terlalu lama saya rawat, jadi sudah kelihatan bersahabat ya dengan saya pemirsa. Saya sementara ini sudah punya 9 ekor ruak-ruak ya pemirsa ya, satu burung sintar. Terus ada 2 burung mandar biru tuh yang di atas. Nah, itu mandar batu ya. 4 ekor burung perkutut. 1 ekor burung parkit ya pemirsa ya. Jadi nggak ada yang bagus sih. Ini juga alhamdulillah lah buat hiburan. Baik pemirsa, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa bantu dukung terus channel saya agar bisa lebih berkembang pemirsa. Salam satu hobi pemirsa. Nah, ini pertunjukan video kali ini, saya menceritakan tentang kegiatan pagi hari setelah saya bangun tidur, dan juga saya menceritakan tentang yang pernah saya alami, terjadi kejadian-kejadian yang di luar nalar kita ya, tentang burung ruak-ruak ini. Nah, demikian pemirsa, sampai bertemu lagi di lain waktu dan di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Thank you.
Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya.